Dok royak ha beruk, ha anjing, ha babi. Oh, tak ada pedoh. Nah, bismillah. Orang munafik dia kecek di zaman Nabi. Dia katanya apa tu hadut sebut dalam Quran, natem-nate kecil. Nyamuk, labo, lalak, apa lagi? Sumung. Ada dalam Quran ni. Setengah-setengah surah. Namanya namo nate. Teragam-agaman ni dah, tino jate. Surah hak nama menate dalam Quran. Surah hak kita dah baca ni Al-Baqarah, Lemu. Surah apa ni? Sumuk. Surah An-Namli. Surah nyamuk. Surah tak surah nyamuk tak ada. Surah Madu An-Nahli. Surah apa ni? Burung. Burung sebut saja dalam Quran tapi tak ada nama burung. Nak-naknya nama surah. Surah Gajah. Bukan? Surah apa lagi? Ada ada. Ulas semula. Lemu, madu, apa? Gajah, sumuk. Lagi. Ada lagi tu hasbuk. Surah. Acok-acok. Kuda, kuda tak ada. Labo. Suratul Ankabut. Tapi nate-nate yang Tuhan sebut di dalam Quran adanya dah. Hak kecil sampai ke hak besar. Gajah sebut. Kuda sebut. Lagi-lagi. Hak kita sebut dah tak ni. Madu. Labo. Gajah. Sebut. Jadi nak ayat katanya ulama-ulama ni ada tulis kitab Al-Hayawanat fil Quran, iaitu menate-menate yang disebut di dalam Quran. Nah, kita tak sebut lagi saat ni uta. Bukan? Banyak lagi menate-menate yang Allah Ta'ala sebut, walaupun anjing babi pun sebut di dalam Quran. Nah, ni bermaknanya ada tu benda-benda yang penting apa boleh Tuhannya sebut nate-nate dalam Quran, sama ada hak kecil maupun hak besar. Jadi orang munafik dia buat nganying mainnya. Rada Tuhan ni sebut juga nyamuk. Sebut apa weh? Tu gitu. Itulah Allah pun buat turun ayat. Saya baca sekali lagi dah. Siapa yang ada Quran hak terjemuh, cuba-cuba tengok. Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja. Seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Maknanya Tuhan dia ada buat misal gapo-gapo yang ada di dalam Quran, hak tu hak dia. Hak dia. Kita nak gi wicar, nak gi kata ke Tuhan, apa ni Tuhan? Jadi Tuhan ni disebut juga nyamuk. Tu hak dia. Ada tu. Saya baca dalam tafsir dah. Nyamuk bila dia lapar, umur dia kau panjang. Bila dia kenyang, umur dia panjang. Dia dia ketik orang yang makan darah ataupun dia ketik nate. Dia kau makan darah, umur dia kau panjang. Lebih kurang 7 hari yang nyamuk seekor. Seekor-seekor. Ini umur dia panjang. Supaya dengan sumuk dia. Benar dia kau kecil, umur dia pandok. Benar kau besar, umur dia kau panjang. Lama hidup di atas muka dunia. Asal lagi, hak ni bukan duduk dari tajuk dah. Kita nak cek mana katanya, nate tu telur kau beranok. Kalau buat soalan, nate pasal mana telur? Nate pasal mana beranok? Cara nak cek mudah-mudah cek di telinga. Cek di telinga ni. Nate mano ada telinga supaya orang saya tanya ni, orang telur ke orang beranak? Orang yang beranak selalu sebab apa? Sebab ada telinga napak ni.
Supo juga dengan nate. Nate mana dia ada telinga kita nampak tu. Jalan tu beranak selalu dah. Boleh cek situ. Tu cara dia. Kalau dia telinga dia ada tapi kita tak nampak. Duk ledale. Saya misal mudah-mudah. Bapa boleh ayat telur. Itik telur. Burung telur. Ya ada tak telinga? Ada tapi kita tak nampak. Cuba tengok. Duk mana telinga ayat? Telinga itik. Tak ada. Tapi hok beranak lalu cuba kita perhati kucing. Kucing kita nampak tak telinga dia? Ha, nampak. Cik katanya dia beranak. Itu kita cara mudah-mudah. Tidak. Lepas tu orang tanya, telur dengan ayah mari hok mana dulu? Siap. Sudah. Nak kata ayah, dia kena mari daripada telur. Itu umumnya, tu hewan mula-mula tu buat ibu dan bapak. Jatuh dengan tino, bukan buat telur tak. Nah, ni sebut di dalam tafsir-tafsir, Tuhan buat ibu bapak. Dua tu. Barulah yang jatuh, tubik, mari. Anak. Sama ada telur, ataupun beranak. Sebab tu, setengah-setengah, cuba kita perhati tak? Ikan hodok dalam laut. Ada setengah-setengah ikan, beranak selalu. Ada setengah-setengah ikan, telur. Bukan? Tu cek di telinga. Mudah-mudah. Jadi Allah Ta'ala dia buat perbandingi nyamuk dan benar-benar hafsa lagi tu kerana perbuatan itu ada hikmahnya. Ada hikmah. Kita tak ada kena tanya katanya apa tu hasbuk nate tu, bare tu, benda tu, go tu go ni dalam Quran. Nah, adanya rahsia yang Allah Ta'ala royak. Tidak. Iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Yang mudah orang beriman ni, ya percaya selalu dah. Tuhan walaupun royak ha nyamuk, halalak, habaring. Tuhan royak tu orang beriman percaya. Tapi orang kafir. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, orang kafir dia dia tak percaya ke Tuhan. Dia kekecek kan? Apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Kalau kita buat kecek bahasa kampung, Tuhan yang buat banding ke penamu. Lalak, nyamuk, baring, lipai, nah, lipah. Apa tu? Ada gapo tu? Tu gitulah. Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu. Lagu mana? Orang apabila dia fikir, dia fikir siapa kau? Kecek ha Tuhan. Bodoh sungguh Tuhan ni. Apa namanya dia sebut benda yang tak pakar. Tapi dok, yang sungguh Tuhan sebut di dalam Quran, benda tu pakar. Benda tu pedoh. Cuma manusia yang tak tahu gapo dia hikmat. Supaya kita wayak gapo ke anak kita ni. Saya nak wipu kita jawab ni. Kita kadang-kadang kita tak wayak benda kepada anak kita, tapi kita wayak benda lain. Saya nak misal mudah-mudah. Jangan duduk atas bata tu jadi bisu. Nah. Ya sakuk gapo nama tu bata dengan bisu. Kita tak ada wayak katanya, jangan duduk atas bata. Bata orang tak pala orang. Tapi budak yang duduk atas bata, minta maaf ni, jubur dia tu. Cemar. Nah, orang yang tak pala, lata-lata budak kita punggung dia. Orang tua pun royak. Duduk atas bata yang dibisu. Bawa budak tu besar sendiri, yang gambar lalu. Orang tua yang besar weh. Besar ke mana? Duduk atas bata jadi bisu. Sebab dia tak siwi kita duduk atas bata. Nampak tak molek. Lagi, budak-budak masuk jawi dulu kita ada ingat. Orang-orang tua yang usik. Jangan digijak tiap ayah tu. Dia lepas pada masuk jawi, jangan jalan rata, jijak tiap ayah yang tak siap lah. Apa tu? Sebabnya, budak apabila dia masuk jawi, dia jalan lagi rata, dia bekok benda tu. Bekok payah siar. Orang tua susah. Lagi,
Jangan gerak kuku tengah malam. Sebab dulu dia bukan ngacik kuku, dia pisah. Okey. Pas malam-malam dia tak ada faifa lagu ni sampai dulu. Orang tua pun royak katanya, tak boleh gerak kuku tengah malam. Jadi ular suwe. Jadi ular. Nah. Ada belaka wah-wah orang tua dia tak sebut. Tapi dia tak royak rahsia apa. Dia royak lagu tu. Lah ni tak ada mana dah orang sebut. Nah, kepada anak-anak dan sebagainya. Sebab lah ni budak-budak dia cerdik lah. Ha, ataupun jeda pitah katanya benar orang tua duk kecek tu gapo. Allah Taala royak katanya Allah menyesatkan orang bukan sikit. Dengan sebab Tuhan buat bandingnya. Dan akan menjadikan apa ni, akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Ada juga setengah-setengah orang dapat hidayah daripada benar Allah Taala buat bandingnya. Saya nak misal mudah-mudahan ambil daripada ayat lain. Tuhan buat misal orang jadi hamba dengan orang hak bebas. Orang jadi hamba ni dia kena duduk di bawah jaga air caunai dia. Tapi orang hak tak jadi hamba, dia bebas. Dia nak pergi mana, buat gapo, dia bebas. Dia tak ada kena duduk di bawah caunai dia. Orang jadi hamba, harta dia tak boleh milik. Harta kena wui semua kepada caunai dia. Dia tak ada duit sekat habuk. Tapi kita orang tamadah, orang bebas ni, orang merdeka. Duit kita boleh milik. Harta, ada bini, ada tok laki, ada kereta, ada motor, ada rumah. Ha. Tu hal layak lagi. Orang buta dengan orang celak. Sama tak? Kiah tak sama. Hani kita kiah sendirilah. Allah Ta'ala buat banding di dalam Quran. Nak jadi orang tu dapat hidayah. Tapi orang yang tak fikir benda tu. Dia katanya Tuhan bodoh. Ha tu. Dia kata Tuhan bodoh, apa ni duk kecek benda kecil-kecil, nyamuk, lipat. Saya misal asal lagi. Dalam Quran Tuhan ulai acak-acak kali. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Nah, surah apa? Surah Ar-Rahman. Nah, surah Ar-Rahman. Tuhan ulai acak-acak kali. Inya ulai bakpo. Kalau kita, saya misalnya Ustaz Ashraf. Saya tanya dia berjumpa. Assalamualaikum. Ustaz Ashraf jawab, waalaikumsalam. Nah, saya tanya, Ustaz Ashraf, sehat eh? Sehat, alhamdulillah. Anak-anak ke mana sehat belaka dia? Alhamdulillah. Patu kerja elah ni ke mana? Oh, alhamdulillah. Nak. Ha tu. Patu ustaz, saya tanya, Ustaz Ashraf sehat oleh dia? Ustaz Ashraf mulalah, apa nama? Saya ni mau tanya dah. Mau tanya pula. Ha, anak-anak sehat ah. Saya ni mau tanya dah. Ha, duk dia pula. Itu apa ni? Esok kita pergi jumpa situ dah. Ha, tak apa-apa. Bodoh setan. Apa khabar lah ni? Sihat tak? Ha, dua, tiga kali dah. Tanya Allah tu lah. Dua, tiga. Dua, tiga kali. Orang kita yang kata kan. Ha, jalan dah ni. Ya ni. Jalan dah ni. Ha, tak cukup dah ni. Nah. Orang yang nak jawab pun. Dia kata, mung duk tanya wah tu lo. Aku duk royak dah katanya aku sehat, bini sehat, anak sehat, kerja eh pun molek. Apa duk tanya acak-acak kalinya. Ha tu gitu. Tapi Allah Taala dia ule. Saya royak dah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dalam surah Ar-Rahman adanya 31 kali. Kita tak tahu apa boleh ya ulai acak-acak kali. Kalau kita fikir dengan otak bodoh-bodoh kita, kita katanya Tuhan bodoh. Bodoh Tuhan ni. Tapi dok ada hikmat dia. Kita yang tak tahu. Ha. Sebab tu ada lagi dalam surah Al-Mursalat. Akhir juzuk yang ke-29 dalam surah Al-Mursalat
Tuhan ulai acak-acak kali juga. Wailun yawma idzin lil mukadzibin. Alam nakhluqukum mimma immahin faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun. Patu ulai pula. Wailun yawma idzin lil mukadzibin. Ulai acak-acak kali. Bakpo boleh ya ulai. Haninglah kita ngaji tajuk ni hari ni dak. Nak wayak katanya adanya hikmat. Banyak manusia sesak dengan sebab benda tu herayak di dalam Al-Quran ia tak percaya, tapi ramai juga orang dapat beriman. Dapat hidayah dengan sebab Tuhan ulai, Tuhan royak dan Tuhan sebut benda walaupun kecil-kecil yang ada di dalam Al-Quran. Sebab tu Quran ni kita kena ngaji dah. Saya nak pesan gitu ya. Kena ngaji, kena faham, kena reti, kena amal dan kena sebar ilmu Quran. Nah, habis situ. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesak dengan sebab perbandingan itu melekeh orang-orang yang fasik. Orang fasik ni orang apa? Orang buat dosa besar tak taubat. Dan orang yang selalu duk buat dosa kecil dengan tak berasa sesar. Tu je panggil orang fasik. Dalam ayat ni siapa tu? Cuba kita tengok ayat yang ke-27. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ard. Ulaika humul khasirun. Ini orang fasik. Siapa tu orang fasik? Iaitu orang-orang yang merombak ataupun mencabul perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya. Lagu mana? Orang hodok gikhenak hukum Tuhan. Hukum hara ya kata halal. Hak tu hai lari, ia kata boleh buat. Hak tu hai royak suruh buat, ia tak buat. Dan Quran hak terjemuh Rumi ni dah. Iaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan. Tu hai janji siap-siap dah. Lagu tu, lagu ni, lagu tu, lagu ni. Tapi orang fasik yang dimaksudkan di sini iaitunya orang munafik, orang kafir yang langgar perintah Allah Ta'ala setelah Allah ikat jadi kejak dah. Hak mana wajib, hak mana haram? Saya tanya ramai-ramai ni budak-budak sekolah tadika, dia duduk mengaji, dia katanya hukum ada lima, hukum ada lima, hukum syarak. Kita ingat tak apa? Nah, saya layak dah. Adanya wajib. Ada haram. Ada sunat. Ada makruh. Lepas tu soal lagi. Harus. Kita pakat ngaji ramai-ramai ni. Tak sibuk ngatuk ya. Wajib tu apa? Wajib maknanya benda tu kena buat dah. Kena buat. Kalau dia tak buat, dosa. Misalnya apa? Semaya, poso, nah, zakat, tutup aurat, dan sebagainya. Haram ni apa haram? Haram, benda yang dilarang buat. Tak boleh buat. Kalau buat, dosa. Itu haram. Maknanya, dosa itulah akibat daripada orang buat benda haram. Seperti apa? Misal, minum arak. Zina, tak semaya, diraka kepada mokpok, itu dan sebagainya. Banyak tak? Makruh pula, makruh. Makruh maknanya apa makruh? Maknanya, dibeci, tak boleh buat, tapi tak dosa, dan tak boleh pahala. Orang Melayu misal katanya, makan budu. Kok mana? Makan budu makruh. Sebab apa tu? Cuba-cuba. Ni saya minta ngaji dengan puak kita. Apa boleh makruh makan budu? Sebab? Sebab ia bau. Ia bau busuk.
benda tu har, itu Tuhan haram tak makan wudu? Tak. Tak ada dosa makan mata wudu. Nasi kabu dia tak ada wudu. Tak sedap dah. Ha, kita nak makan dengan kicap air bukan dia. Walaupun kicap masing, wudu pun masing-masing juga. Tapi kena makan dengan wudu. Ning orang Melayu kita letak tu makruh makan wudu. Minta maaf soal lagi dah. Minta maaf sungguh-sungguh ni. Orang Melayu kita dia letak juga isap rokok tu makruh. Ha, sebab apa tu? Ha, cuba-cuba royak. Sebab bahu mulut. Nah, lepas tu kalau kita pergi makan benda-benda hok bahu mulut kita. Wata. Wajering. Apa lagi? Ha? Wakedah. Lagi. Bawe. Ha tu. Bawa kita makan. Lagi. Wadriye. Tak? Ha? Wadriye kita makan apa? Orang yang berahi wadriye. Walaupun dia berahi. Tapi daya bahu sedawa orang. Masuk dalam hidung dia. Oh, apalah. Tak? Dia tak ada cok mana tu. Tapi diri dia sendiri makan wadriye tak apa. Ha, okay. Lagi. Tu orang Melayu kita katanya makruh. Makruh ni benda yang kita buat tak dosa tapi tak boleh pahala. Ha, saya tanya lagi, sunat. Sunat ni ke apa? Benda yang dibuat boleh pahala tapi tinggal dia tak dosa. Ha, misal semaya sunat, puasa sunat. Nah. Ha, sedekah. Nah, apa lagi? Wak bahai. Benda sunat belaka tu. Kita buat boleh pahala tapi dah kita tinggal tak dosa. Akhir sekali harus. Harus ni dalam bahasa Melayu maknanya boleh buat, boleh tinggal. Tinggal tak berdosa, buat tak mengapa. Maknanya tak apa, benda tu benda boleh buat. Seperti apa? Tidur, jalan, makan, minum. Ha, kecek. Benda harus. Benda yang kita buat kalau lah tak terlajuk ataupun tak pergi langgar hukum Tuhan, maka benda ni benda biasa. Ha, tapi insya Allah kalau kita niat molek, ia akan boleh pahala kepada kita. Okey dah? Ha, ni noyaknya hukum. Jadi orang-orang yang fasik, iaitu orang-orang yang merombak, mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya. Orang munafik dan orang fasik. Orang kafir yang duk redah hukum Tuhan. Tening dah Tuhan layak ni, orang fasik. Dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan. Apa? Tuhan suruh kita hubung waris-waroh. Waris-waroh kita suruh kita baik, kita ziarah, kita tanya khabar. Tapi orang fasik, orang kafir, orang munafik yang putus hubung silaturahim. Kita orang Islam, saya tanya ni. Orang Islam jadi tak orang fasik? Jadi tak? Baik. Orang Islam jadi tak orang fasik? Tak jadi. Ha. Tak, saya tanya kak. Orang Islam ada tak jadi orang fasik? Ada. Orang fasik ni tak? Kalau dia orang kafir, munafik, hok tu hok cerak-cerak dah. Tapi kita duk bosannya orang Islam kita jadi orang fasik. Fasik ni, orang yang buat dosa besar. Saya tanya, orang Islam ada tak buat dosa besar? Ada. Orang Islam tak semayah. Orang Islam duk zina, duk makan daun ketong. Ya lah tu. Nah, duk makan arak, duk cocok, ubat, isak apa? Ubat gila. Janganlah kata fasik kata tu. Haa, dia duk dalam dosa dengan dia tak khabar katanya benda tu dosa. Ataupun dia reti, tapi dengan sebab dia turut nafsu. Maka, dia dikatakan orang fasik. Apa tah lagi? Orang yang putus waris waroh. Baloh dengan adik-beradik. Dengan sepupu, dengan mak sedara, pak sedara, nyepuh tu habis. Haa tu, orang yang tak mengaku adik-beradik, tak mengaku orang-orang, orang fasik.
Ni orang munafik belaka tu. Kalau di zaman Nabi, dikatakan orang munafik. Orang yang buat nak jadi, orang ni baloh. Supaya dengan orang Islam kita, orang Melayu katanya, orang duk bakar orang. Duk bakar orang. Kecek dengan orang ni, nak jadi dia marah kepada guru dia, warih dia. Lepas tu duk pergi mengacung kat ni pula, cik. Ngacung kat ni, cik. Ha, tu. Dalam tu, tu orang duk bakar orang. Nak jadi orang baloh. Sepatutnya, benar orang ni royak, tak ada kena pergi royak ke orang tu. Tapi dia ni, duk pergi royak. Oh, aku lah, masa aku gitu temu dengan enak tu dah. Dia kata kamu banyak noh. Nga air muka dia, nga gapo dia. Dia pergi duk royak. Dia duk jumpa dengan enak, nga timu. Ha tu. Royak ha timu ke enak, royak ha enak ke timu. Siapa kau jadi? Baloh. Masa muka dua tu. Ha ni cek katanya orang tu orang fasik. Nah, juga. Dan mereka pula membuat kerusakan dan bencana di muka bumi. Duduk dia tak boleh. Nak buat benda-benda yang tak molek. Nak jadi orang susah. Nak jadi orang ni. Apa? Kena tu, kena ni. Dengan sebab dia. Ingat molek ni. Benda-benda pasal ni. Jangan we ada dalam kelum orang Islam kita. Nah, jangan we ada. Orang Islam kita semua kena juruh, kena molek. Zahir batin kena cuci. Jangan we ada pasal perangai huduh. Mulut huduh. Jangan. Akhlak tak molek, jangan we ada. Ha, kita dah kita nak kecek gapo, nak buat gapo, fikir molek. Fikir molek, aku dah aku royak benda ni, kau dia ni. Pecah rahsia siap. Pecah rahsia siap. Aku tak saya royak. Jangan royak ke dia. Ha, tu. Bukan semua orang kita boleh kecek, kita boleh royak belakang. Dan kita jangan niat nak pelaga orang, nak bakar orang, jangan. Kita fikir molek. Orang royak lah. Orang katanya orang tino mulut banyak. Sungguh tak? Saya tanya orang jatah ni. Orang tino mulut banyak tak? Tengok kak royak katanya tak banyak. Orang jatah mulut banyak tak? Cik kata tak dah? Tak. Tak tahu. Saya rasa dah. Lebih kurang. Ada juga. Orang tino minta maaf ni. Tak ada duk cocong katanya siapa-siapa. Orang tino tak boleh taruh rahsia. Semua kedok tahu. Hanya ke. Nah. Orang jatuh apa supaya kak? Bukan katanya orang tino mulut banyak, orang jatuh mulut sikit. Duk dia, tak. Ada setengah-setengah orang. Kadang-kadang orang tino lebih cerdik daripada orang jatuh lagi. Dia pandai kecek dengan siapa-siapa. Dia tahu katanya benda ni tak boleh royak. Dia tak royak. Dia tak kecek. Tapi ada setengah-setengah orang jatuh lebih pada itik pak lagi. Setengah-setengah orang jatuh. Boh, duduk pak tu selalu. Tak berhenti-berhentinya kecek. Ha, tu. Lebih ada berhenti. Ada juga setengah-setengah. Sebab tu, kita buat gapo-gapo, fikirlah molek-molek. Fikir molek, nak buat gapo, jangan buat kerusakan di atas muka bumi. Jangan sampaikan sebab kita lah orang tu baloh, orang ni perai, orang ni berdeh pakai. Pak kita buat rusak di atas muka bumi. Saya tanya ni ramai-ramai, kita ngaji pasal ni, pakai jawab. Gapo kata kita tengok orang tu buat rusak, rusak di atas muka bumi. Buat gapo? Ha, cuba misal. Orang buat benda tak molek atas muka bumi. Saya misal mudah-mudahan dah. Orang buat fitnah. Saya rai kau ge. Jalah tu. Orang buat kerusak ke atas muka bumi. Orang gi duk buat duk sekak jalan kau duk gapo. Nah. Duk ci bede orang misal tu. Orang lalu tengah-tengah malam dia nak gi ada kerja dia, ada setengah-setengah wairun. Duk gi sekak. Ambil bede plastiknya. Duk gi ci orang. Ha tu. Sebab apa? Sebab nak duit. Nak ambil motor orang, nak ambil kereta orang. Jalan-jalan tu. Buat kerusak ke atas muka bumi. Duk pergi pun. Nah,
masuk ke damah, bahaya-bahaya orang jualnya, curinya, bakar ke tuak ke ni, ni semua ni dia panggil buat kerusok ke. Allazina yufsiduna fil ard, orang buat kerusok ke di atas muka bumi. Dasar Islam kita tak ada lah gitu. Orang Islam ni dasar dia iaitu islah beki. Jangan we ada nak buat we jadi orang ni penuh rusak, hidup susah. Ha, itulah dalam Quran awal-awal dalam, lagi dalam suratul Baqarah, mereka itu ialah orang-orang yang rugi. Ulaika humul khasirun. Ha ni Tuhan royak di dalam Quran macam ni. Lepas tu oleh kerana masa tak ada panjang sangat dah, saya pergi dua ayat ni dulu. Lepas tu nak masuknya dalam sikit ya, hubungnya dengan orang Tino. Ni saya ambil daripada diary saya ni. Saya Thai Kasan. Iaitunya tajuk penyebab isteri ke dengan aku. Ha. Bapa boleh bini kena masuk dengan aku. Bukan dia cok-cong katanya orang Tino tak molek. Tapi dia buat mari tajuknya, saya nak pergi buat kita ajak pakat jawab dulu. Katanya apa boleh orang Tino pergi ke dengan aku. Sepatutnya orang Islam kita, orang perempuan kan, kena duduk dalam syurga. Tapi ada sebab-sebab. Cuba royak. So, sorry tak pernah. Apa boleh orang Tino banyak kena pergi ke dengan aku. Salah satunya, tak. Cuba royak tak. Ah, dia aku katuk lelaki. Pas dia aku cuba tak misal. Gapo pasal namanya dia aku katuk lelaki. Entah hormat. Lagi? Gapo? Oh, tak padu. Tak padu katuk lelaki. Nak? Katuk lelaki klik mari pak. Ya, ya. Nasi, nak makan nasi. Ambil sendiri. Ambil sendiri. Eh? Oh, tak layak. Ha, lagi, orang jatuh, pakat jawab. Apa boleh orang Tino kena pergi ke dengan kau? Baik. Apa ada? Sila. Jawab apa? Oh, tu? Ha. Saya jawab tak? Orang Tino suka buka aurat. Bukan? Yang buka lengan dia, pohon dia, betih dia. Ha, tu. Rambut-rambut dia. Ha, lagi-lagi. Hari ni kita pakat ngaji, pakat jawab. Gapo apa lagi? Orang Tino sebab. Sebab tak semaya. Ha, kena. Sebab tak semaya ataupun semaya jadi tabiatnya semaya lewat. Dekat-dekat dengan nak habis waktu baru nak semaya. Awal-awal waktu tak. Semaya kadang-kadang bos sudah waktu ni pak orang bear masuk waktu baru. Lepas tu gitulah hari. Ha, lagi. Belum ada saya nak baca ni. Orang Tino buat apa tu? Orang Tino khianat harta benda untuk lelaki. Dia duduk diketek, duduk diambil. Ha. Untuk lelaki sipir molek, royak ke dia. Tengok molek lah duit ni. Ha tu. Tak ada boleh tanahkan ke apa, tak duit duduk rumah. Ataupun duit duduk oleh banci untuk lelaki dia. Dia duduk pergi khianat. Duduk pergi buat benda-benda tak molek. Ha. Saya nak tunjuk contoh so. Orang Tino boleh beli barang asrah. Tak royak sepatah ke untuk lelaki. Tahu-tahu lepas pada tu, re, orang yang mari kutip, kutip. Royak katanya, bear. Tak bear ni, 100 ribu lebih. Lekat utai. Sebab beli kau tu, beli kau ni, bining kecek bohong dengan tu lelaki. Royak katanya, hok ni bayar tu sehari dia wui. Hok ni dia beli dengan duit sendiri. Dia beli belakang. Beli apa? Beli kain. Beli puyuk. Makuk. Sudu. Bayar dalam rumah. Masya Allah. Dia beli-beli. Tu lelaki tanya, ambil mana ni? Ay, kita ada lah duit tu. Duk go tu duk gani dia. Kenapa dia beli bagi asre tak ada nak bayar? Orang siapa kau pergi kutip duit di rumah. Bohong atau lelaki. Ah lagi. Kau kita pakat jawab. Bapa boleh orang Tino kena pergi ke dengan kau? Sebab
Sebab mulut huduh. Saya jawab dah. Oh. Sebab orang tino setengah-setengah, mulut huduh. Ia suka mengupak, suka laknak, nyopoh. Ha tu. Supoh ke anak, supoh ke tok lelaki. Ha tu. Nah, yang kecek dengan tok lelaki, mata bapak, mokok tak ajar. Ha, saya dah sering yang belakang ni. Yang kecek dengan tok lelaki dia ni, lebih daripada yang keceknya. No, tak tahulah, tak pandang nak royak. Masya Allah. Teruknya mulut dia. Ha, tak apa dah. Hak saat ni saya sebagai misal nak wipok kita pakat jawab. Saya nak baca dalam ni. Dia royak di sini. Tidak suka mengerja salat. Nah, duduk dalam kertas ni. Dalam kertas ni. Tidak suka mengerja salat. Yang kedua, suka bercakap bohong kepada suami. Yang ketiga, suka berhias untuk selain suami. Makna kan? Allah nyocok comelnya. Tengok nak makan puluk ni, Masya Allah. Yang bubuh minyak belahu. Bum. Bum. Tak. Baju-baju yang pakar hak tu bubuh. Lecu ni duk kamu sepengas balik mutu. Duk kamu atap darah mulut dia. Kena kita tengok, Pak Allah, lecu. Merah merah. Ha tu. Celok-celok pipi. Yang bubuh dia. Tok laki pun tak kata gapo. Ha, ni jalan belakang tu. Yang keempat, tidak mensyukuri kesenengnya yang diberikan oleh suami. Tok laki wi kesenengnya kepada dia. Tak tak ada terima kasih sepatah. Sepatutnya tak? Bining hak salihah. Ya kena royak ke tok laki. Baik Allah, mujurnya kita jadi bini abang. Mujurnya abang tu lah pimpin kita, ajar kita kok jalan molek. Ha, terima kasih abang, abang wui kesenengi kepada kita. Boleh duduk dalam rumah. Boleh bakar pakaian ada, gotu ada goni. Terima kasih abang. Ha, tu. Sebab tu orang tino kena terima kasih banyak kepada tok lelaki. Nah, yang keempat, yang kelima, tidak menghormati suami. Tak hormat. Ha, kecek kasar, kecek tak molek, kecek benda-benda yang singgung perasaan tok lelaki. Lepas tu nanti saya lagi nak balik-balik tok lelaki pula. Lani duduk di orang tino, orang tino kena kalau nak bila 10 lah ni. Nak, orang tino kata gano kena tak kawes mata ni. Ha, tak apa lah, nanti saya lagi nak balah. Tidak. Yang kene suka mencari musuh. Ha. Wallah alam lah. Dia tulis macam tu, saya tu tulis rakyat macam ni. Suka mencari musuh. Jadi nak wak seteru. Nak baloh hidup dia. Gotu gani, duk cari. Yang ke apa? Yang ketujuh. Sombong terhadap keluarga dan jiran tetangga. Orang tino ni, dia lebih berasa daripada orang jatuh. Kalau dia wak makan, misal katanya wak sup lah. Wak sup kau sayur air, kau gula kau. Ya unyuk kau ke tepi rumah. Ya wui tu wui dalam makuk dah. Wui dalam makuk. Orang tino dia mikir. Aku wui dia 3 kali dah. Pada balas sekali habuk. Allah. Nyata makuk saja. Aku ni 10 kali dah. Wui dia. Sebab tu, saya fikir mudah-mudah dia. Kalau dia kita niat molek sungguh, jangan ada uwi dalam mangkuk. Boh dalam plastik lalu. Boh dalam jabe. Nah, kita ambil sup, ambil sayur air, kau gula, kau boh dalam jabe siap, holok dia. Walaupun kita uwi 10 kali, 20 kali, dia tak ada balas sekali habuk ke kita pun, jangan duk berasa hati. Lepas tu, roliknya sama gini, duk kecek hajirah ni. Roliknya orang masa muka dengan jirah. Orang tepi rumah, depan rumah, belakang rumah. Roliknya masa muka dengan tu. Dengan orang lain ada juga kita masa muka. Tapi boleh jadi hal lain. Tapi dengan hajirah ni, kadang-kadang air rumah kita jerak masuk ke rumah dia. Ataupun air rumah dia jerak masuk ke dalam rumah kita. Ke tanah kita. Apa lagi? Apa yang saya ingin? Jirah-jirah duk baloh.
ayah. Anak ayah, anak itik, sogo, kadang-kadang kucing. Jadi masalah. Burung-burung. Nah, dia rumah ni pego burung, rumah tu pego kucing. Ada lah. Kena belako. Nah. Kena belako eh? Dah lah dah. Nah, lagi tidak takut kepada Allah walau sedikit pun. Ini orang Tino. Ada setengah-setengah orang, masya Allah. Dia berasa katanya dia bebas. Aku nak makan lagu mana, aku nak pergi mana, nak siapa. Bebas. Tidak takut ke Tuhan. Ha tu. Hidup buat benda-benda haram pun jadi tamada. Nah, lagi. Yang kesembilan, tidak mahu mengaku salah apabila melakukan kesalahan. Tak mengaku salah. Jenis orang Tino lagu ni bukan solehah dah. Tak jujur dia. Ada setengah-setengah orang Tino suka curi. Ha. Ada bari-bari orang di atas meja dah. Dia pergi pak ambil piap. Dia bubuh dalam poket dia. Saya biasa tengok ni dalam klip. Minta maaf ni bangun sikit. Orang Tino ni tubuh besar. Tubuh besar jalan masuk dalam kedai komputer. Komputer orang tok atas meja, dia tak tahu katanya orang tu ada klong wong conpit. Dia ambil sutir komputer ni dah. Tok celah kekang dia. Ya akak jubah dia ni dah. Tok komputer sutir. Dia kapik dia. Jalan ngek tubik kedai. Ha. Komputer kecil. Duk celah kekang. Ning nak ayat katanya orang Tino yang tidak dididik dengan didikan agama, ia sanggup buat gitu, buat gini. Nah, bukan dengan hatuk laki dia saja dok. Bahkan hal-hal lain pun kadang-kadang teruk pelajok. Lagi. Nah, yang ke-10. Tidak mahu minta maaf kepada suami. Nah, nak masuk kita ke dok tak tahu. Waliknya orang kita ni, jabat salah dok. Ayah-ayah dah. Raya, Allah, Allah tangi kau tu lelaki. Minta maaf, tak baik. Ada salah, silap, gapo-gapo. Kita minta maaf. Abang pun kaya, tak apa, sama-sama. Nah, tapi, kalau kira setahun, Allah, Allah, Allah. Ada dah orang dalam sejik ni, wak awi tu lelaki nak marah. Ada dah. Sebab tu, kita berasa salah sikit. Minta maaf selalu dah, ngatuk lelaki. Baik, minta maaf, tak baik. Ha, nah, jangan we jadi tok lelaki do nak marah kau kita. Siapa kau duk benar ni, benar dalam hati. Ha tu. Sebab tu berlaku cerah, berlaku baloh. Siapa kau papa gocoh gi mari. Sebab tu dah. Ha tu. Ni orang Tino kena berapa ni 10 kali dah. Bo. Nanti salah lagi. Balik yatai kena pula. Yang kesebelah tidak boleh dinasihati oleh sesiapa sahaja. Maknanya tak dengar nasihat. Baca nak rayak sikit. Tahu dah. Geti dah. Untuk sedekah kecil eh. Ada juga setengah-setengah orang Tino perangai pasang itu. Tak seterima nasihat. Yang ke-12. Degil dan keras kepala. Degil-degil ni panggil apa? Orang Melayu kita panggil keras perut. Kerah kepala, kerah perut. Royak gapo tak dengar, tak seterima. Ha tu. Yang ke-13, merasakan diri lebih baik dari orang lain. Tu dia panggil orang ni. Berasa katanya dia ni lebih belaka. Aku ni anak tok kemene. Aku ni anak tok nebel. Aku ni anak orang besar. Ha, tu. Saya misal tu anak tu nebel tu kemenin padahal molek belana. Nah, tapi setengah-setengah orang okay, masya Allah. Dengan sebab dia berasa katanya dia duduk senir. Ada gapa-gapa boleh belakang dia duduk nak. Ha, tu. Tak ada orang nak boleh perak dia. Nak nasihat kau nak royak gapa tak boleh. Ha, tu. Dia tak terima. Lebih daripada orang lain. Lepas tu so lagi. Yang ke-14 ni bahasa Melayu dah. Suka berfoya-foya. Suka berfoya-foya maknanya suka lewat pergi situ, pergi sini. Tak ada kira siapa nak gendong, siapa nak bawa pergi. Learning tak?
Kalau zaman-zaman dulu, orang tino yang malu masuk kedai kopi, makan sekali dengan orang jatuh. Tapi lah ni, tak lah. Tukar belakang. Orang tino kadang-kadang duduk di kedai kopi, kecek. Kedai kafe, kedai gapo. Panjir pada orang jatuh lagi. Ha. Orang-orang tino duduk ngepek. Abel dia duduk di kedai kopi, pagi sampai gelap. Misal tu. Hijau kotak. Duk di kedai kopi makan teh secawe tu nah pamalai nak boleh sudah. Tapi learning tukar setengah-setengah tepat. Setengah-setengah orang tino learning ambil orang jate giduk makan sekali. Duk berasa katanya bebas. Ha tu. Pah nak kena atas siapa bini siapa anak siapa apikirlah. Yang ke-15 malas melakukan amalan baik seperti membaca Al-Quran, selawat dan istighfar. Ha. Kalau dengan TikTok, dengan Facebook ni, Masya Allah. Nak, hari-hari ni, suka ha. Dengan terasa. Kera'ah 15 minit pun tak ada nak baca. Ha. Duduk dengan terasa ni, acik panah terasa. Dalam laka tu. Tak ada ngepek ke apa itu ada. Royak saja. Nak? Ha, bagi. Suka memandang rendah kepada orang lain. Maknanya pelekeh orang. Tengok orang apa tu. Dalam hati dia ataupun di mulut dia, muka dia. Tengok apa. Eh, saya mana? Bodoh-bodoh suka ngomong. Ha, terjadi. Seolah-olah katanya, hina kepada orang dan pandai lekeh kepada orang. Seterusnya, apa? Durhaka dan selalu menyanggah atau menyakiti hati ibu bapa mertuanya. Ha. Durhaka kepada mak pak ataupun kecek dengan tok tua tak molek. Tunjuk perangai tak molek. Ada juga dah. Setengah-setengah orang. Dengan mak pak dia sendiri, dia diraka. Lepas tu, dengan tok tua, ada setengah-setengah orang. Okay? Sebab dia tak hormat kepada tok lelaki, maka siapa ke tok tua pun dia lawe. Ha, lagi. Dia tak nampak mana ni. Saya tarik kesan, dia di bawah, dia gelap sikit. Menjadi, gapo sini. Tak apalah. Hok-hok-hok pesan yang sikit-sikit. Tak ada nak baca dah. Saya baca lagi. Di dalam kisah solat gerhan. Apa habislah situ. Nak lagi. Saya baca kepada kita pula 10 cara untuk membuka luas pintu rezeki. Ha, ini bukan hadis Nabi semua dak, tapi dia pilih mari rumus sebagai pengajaran kepada kita. Kita semua ni nak jadi murah rezeki kita dak. Nak buat lagu mana? Yang pertama sekali, Allah sentiasa di hati. Wujadilah kita ingat sokmo kepada Allah. InsyaAllah rezeki kita dia akan mari. Maknanya zikir kepada Allah, semaya, doa. Allah sentiasa di hati. Yang kedua, rajin bersedekah dan sentiasa memenuhi tuntutan zakat. Hak sedekah, sedekah suku. Bayar zakat. Bila sapa masa dia, kena bayar zakat. Orang ada diri banyak. Nak? Ha. Ada kebongga tu, kebongga ni banyak. Duit raidai dia, sehari-sehari ataupun semula-semula, setahun, banyak. Jangan lupa. Sedekah suku, zakat suku. Yang ketiga, menjalin dan mengeratkan silaturahim. Orang waruh kita, kalau kita tak boleh pergi ke rumah dia, terasa tak apa dah. Tanya khabar, sihat ke dok lah ni. Ha tu. Kawin anak-anak, ahli keluarga baik ke dok. Kalau kita ada peluang, boleh pergi ke rumah dia. Walaupun kita pergi ke rumah dia 10 kali, dia tak biasa mari sekali pun ke rumah kita. Kita tak sedap ngepek, tak sedap kata apa. Ni hadis Nabi ni, saya baca ni. Yang keempat, sentiasa bersyukur. Bersyukur maknanya, terima kasih ke Tuhan. Tuhewi banyak mana kepada kita, alhamdulillah. Syukur. Nah, banyak-banyak.
Yang kelima, membantu mereka di dalam kesusahan. Orang hidup dari susah. Supaya kita masjid Darun Naim ni, saya dah tengok dalam Facebook hak Ustaz Ashraf dan puak-puak kita semua ni. Nah, saya pun berasa nak percaya sampan juga ni. Masjid ni adalah masjid yang berperani kepada masyarakat. Nah, dok bagi tolong orang-orang susah dah. Tak ada kira tino jatuh pakak gi belaka. Tolong orang yang kena boh susah umuh tu umuh ni. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala nak balas kebaikan kepada kita. Walaupun diri sendiri dalam kesusahan juga. Ha ni. Kita bantu orang, kita sendiri pun bukan ada senang sangat. Tapi kita tak royak kat orang. Tak ada royak, tak ada duk cho, tak ada duk ngepek. Orang Islam ni dia tak ngepek. Walaupun dia susah sekalipun. Ni kalau dia kita royak ha sejarah zaman Nabi dah. Allahu akbar. Ha, royak sikit. Nabi pada satu kali dalam umuh dia tak ada apa sekarang. Dia bisik dengan bini. Ada tak? Ada tetamu sore. Tetamu ni maknanya orang jauh mari nak jumpa dengan Nabi. Ketika dia mari tu dekat dengan nak gelak dah. Dekat dengan nak mengorek. Dia mari jalan jauh daripada pantai pasir. Dia mari jumpa dengan Nabi. Dia jadi tetamu Nabi. Nabi pun dia tanya bini. Ada tak gandum-gandum boleh buat roti? Bini Nabi ni bisik. Tak ada Nabi. Tak ada, tak ada. Nabi tanya sahabat. Tanya sahabat dia. Hei sahabat aku. Siapa kata ada gandum boleh buat roti? Tolong wi kepada tetamu aku malam ni. Wi dia boleh makan. Masya Allah. Ada sore sahabat. Umuh dia ni miskin. Gandum yang ada tu untuk nak buat roti kepada anak-anak dia. Sahabat ni lagi bisik dengan bini dia. Dia kata kan, buat roti, kita nak jamu tetamu Nabi. Lepas tu buat roti siap, kita pakai duduk sekali. Ada tok lelaki, ada bini, ada anak-anak. Patut adanya tetamu. Dia jadi makan sekali. Sahabat seorang ni dia wang pen. Dia kata kan, bawa acu nak jepuk roti, aku nak mapuh pelita. Patut nak uak dengan mulut saja. Makan, 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 makan. Oh, sedap ni, sedap ni, sedap ni, sedap ni. Nak winya tetamu makan tempi. Tua umur tak ada makan walaupun semuluk. Tengoklah. Tetamu makan lah, jepuk roti bila-bila gelak. Gelak gelamak, cicoh. Roti pu. Makan. Oh, makan, 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 makan. Tuai umuh tu lah. Buat mulut saja ya. Oh, sedap roti ni. Makan, makan. Pakak. Kita pakak kenyai belakang malam ni. Padahal tuai umuh tak makan walaupun semuluk. Anak-anak dia pun tidur dengan hal tak makan. Sebab apa? Sebab orang jadi bining tu. Gerebuh batu. Atas dapur. Rebuh, rebuh batu. Ambil batu, pak, wiggle gok. Royak ke anak. Nanti setara, setara lagi, nanti masuk. Duduk atas dapur. Padahal rebuh batu. Masya Allah. Ni kalau dia kita fikir, hok niso ya. Saya berasa lah, jari orang, siapa hati dia nak buat macam tu. Ada orang. Banyak kelak. Aku dulu. Mari. Aku makan kenyir dulu. Lepas tu baru nak tanya orang. Okay. Makan tak lagi? Tua perut boyang dah. Ha tu. Ni nak ayat katanya. Benar-benar bahasa ni. Kita kena guna dalam hidup kita. Jangan mengutamakan diri kita lebih pada orang. Okay. Bahkan kita kena utamakan orang lain lebih daripada diri kita. Saya banyak cerita so. Bos sebut hal ni. Nak masa nak kurang belah dah. Seminit dua lagi. Nak ayat katanya. Di zaman Nabi ada satu peperangan. Sudah perang. Sahabat Nabi ni mati. Guling-guling.
kena panuh pun ada, kena pedai pun ada. Ada seorang sahabat yang dia bawa air. Saya misal lah, air lah. Dia bawa air untuk nak minum kepada orang. Lepas cuba kita gambar, duduk di tengah-tengah pada pasir. Sahabat seorang ni acu yang nak minum ke dia. Dia bunyi, orang duduk minta air. Air. Dia pergi pak tu. Acu nak wui ke orang yang sakit dekat dengan nak mati. Acu nak wui air. Bunyi orang dia jauh tu. Air. Seorang sahabat duduk sakit. Nak nganggur mulut. Lolo. Dia kata tak sah, tak sah, tak sah. Aku tak saya minum. Mungkin wui ke orang. Orang ni pergi. Gi, acu nak wui ke orang yang jauh minta air. Acu nak wui air. Bunyi seorang lagi. Air. Agi pula. Dua orang dah tak makan. Gi orang yang ketiga. Acu nak wui air. Pak nanti. Klik semula. Klik kepada orang yang kedua saat ni. Baca kita tengok pak. Masya Allah mati dah. Wey. Klik semula orang yang pertama. Acu nak wui air. Mati dah. Tiga-tiga orang tak makan air walaupun setitik. Air tak habis walaupun setitik. Sebab apa tu? Sebab masing-masing nak wui kepada orang lain boleh minum air walaupun dia susah. Sup mati tiga-tiga orang tak makan air walaupun setitik. Ini di zaman sahabat. Zaman dulu. Pas kita yakin katanya benda ni dia berlaku di Gaza. Sekalian ni. Berlaku di Palestin. Sedara-sedara kita umur utuh guru. Banyak mana hok tak boleh ambil mayat hok duduk di bawah. Akan umur-umur hok tinggi hok utuh. Hok boleh ambil lagi. Hok tak boleh ambil. Busuk situ. Hok boleh ambil hok apa? Hok rot ciwit. Tak tahu katanya umur nak hidup mana. Mananya tak tahu umur katanya dia nak pergi tupai siapa nak hidup mana. Masya Allah. Saya bila saya tengok terotak dia. Tengok berita Al Jazeera. Saya tu biar anak tau. Tengok budak-budak yang kena bom. Mokpok mati. Orang dia ambil ni. Bawah akan. Korek. Tubik mari pak. Budak-budak dah kadang-kadang. Setik dia. Gila. Teriak. Kadang-kadang budak kecil. Masya Allah. Bawah penuh di muka. Ni nak yang katanya. Hak Israel duk buat. Terhadap saudara-saudara kita. Maka kita sekurang-kurangnya. Kita duduk sini kan. Allah. Kita boleh makan. Boleh minum. Kalau dia ada. Orang. Buat. Apa? Berjumpa air. Kau wak kau tu wak kau ni. Untuk nak bui. Bantu air kepada saudara-saudara kita di Palestin. Maka kita jangan lupa duit sikit sebanyak hodok ada dalam poket kita, 20 ke 50 ke 100 ke 1000 ke ikutlah. Jangan kupik. Jangan kedekut. Biar ada boleh kita tolong, kita bantu mereka itu orang-orang susah. Nah, saya pergi lagi masa buku 12 dah ni. Yang kena membantu mereka yang menuntut ilmu pada jalan Allah. Jangan kata tolong orang-orang yang duduk ngaji, budak-budak. Nah, orang-orang yang ngajar agama. Orang yang duduk buat kemajuan untuk nak jadi. Orang ramai kena agama, kena Islam. Ha, kita pakat bantu dia. Utama sekali, budak-budak yang duduk ngaji serta dengan dia miskin pula. Bantu mereka. Sebulan sekali kau kita setem kau gapa. Wih kepada dia. Yang ketujuh. Banyak berdoa dan zikir. Ni saya dok royak ni ha murah rezeki ni. Kena banyak doa. Minta ya Allah. Nabi ada ngajar so hadis dah. Allahumma kfini bihalalika an haram wa aghnini bifadlika amman siwak. Wahai Allah, wujadi madalah pada roh rezeki yang memberi kepada aku hak halal. Janganlah wujadi hak haram. Dan mewikanlah kepada aku kelebihan kaya. Aku tak ada nak minta dengan siapa-siapa. Nak minta dengan mungsa ya Allah.
Ni doa yang Nabi ngajar kepada kita. Allahumma kfini bihalalika an haram wa aghnini bifadlika amman siwa. Ada dua tiga kali lagi dah. Yang kelapai, sentiasa beristighfar dan bertaubat. Sebab tu kita hari-hari dah kena astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah al-azim. Kalau panggil lagi, astaghfirullah al-azim. Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. We are dosa semua dalam hidup kita. Nah, bertobat dengan Allah. Ya Allah, aku banyak dosa. Aku banyak kesalahan. Dalam doa kita. Yang kesembilan, menunai tuntutan wajib dan sentiasa rajin melaksanakan yang sunat. Ha, tu. Hak wajib kita buat, hak sunat kita jangan lupa. Apa ni? Bahkan menjadi amalan hariannya. Semua-semua kita buat. Akhir sekali, berusaha sepenuh gigih. Kemudian bertawakal kepada Allah. Usaha wirajeng kita ni. Jangan malah. Dan nak kepada rezeki, kena rajeng. Lepas tu, tawakal kepada Allah. Allah beri kepada kita banyak mana. Alhamdulillah. Gitu. Itulah. Lebih kurang dah. Sejel lebih-lebih kepada kita. Lepas tu, saya royak saat ni katanya. Apa? Ha-ha orang Tino. Duk royak orang Tino. Kena tak? Bok, bok, bok. Orang jatuh pula gitu juga. Orang jatuh jangan buat we orang Tino susah hati. Ya, kena duduk diraka kepada Allah dengan sebab kita orang jatuh. Ini jangan sama sekali. Orang jatuh kena hormat kepada orang perempuan. Tuhai rakyat di dalam Quran. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah kamu bergaul dengan isteri kamu dengan baik. Kecek lemuh-lemuh. Jangan jerokoh. Jangan kata huduh. Ni, Nabi pesan. Wala tuqabbihha. Jangan kamu maki huduh kata kepada bini. Wala tadribil wajah. Jangan kamu tapa dia, godel dia. Tak boleh. Ini tugas tanggungjawab kalau dia kita kecik hal lelaki. Banyak lagi. Cara hidup dalam rumah tangga. Sebab apa? Tuhan akan tanya sikit lagi untuk lelaki. Mung cara molek tak ke bini? Mung nasihat ke tak? Mung ngajar ke tak? Mung gotu, mung goni, mung gotu goni. Nanti kita kena jawab sikit lagi. Kita orang jadi tok lelaki kena jawab di hadapan Allah tentang tugas tanggungjawab kita terhadap keluarga dan masyarakat. Gitulah dah. Nak panjang lagi pun pukul 12 dah. Lepas tu Ustaz Ashraf rakyat sat ni katanya minta tolong saya kecek sikit hubungnya dengan nak minta tolong adik kakak semua hodok titam dalam Facebook dan hodok apa ni? Ada suka hati untuk jadikan sebagai kebajikan dalam hidup dia ada. Tulis di sini iaitu nya ruang berica untuk sanam senun kicikam masjid nah ครับ กอง ทุน ละ 100 บาท เลข ที่ บัญชี นะ 914 084 0255 ชื่อ บัญชี มุฮัมมัด อัชรอฟุดดีน นะ ร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรมมัสยิดดารุนนะอีม ทุกการบริจาคของท่านคือการเผยแพร่ความรู้ศาสนาของอัลเลาะห์และรอซูลนะ อินชาอัลลอฮ์ saya ambil masa sikit kecek bahasa Sia dah supaya saudara-saudara kita yang kadang-kadang tak faham dengan bahasa Melayu boleh jadi dia boleh faham dengan bahasa Sia dan dia nak akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala berasa nak bersedekah dan rasa nak buat kebajikan. Pinong di korporat ทุก ท่าน masjid แห่ง ini นะครับ เดิม นั้น เป็น masjid เล็ก คน ละหมาด เพียง ไม่ กี่ คน แต่ ตอน นี้ นะครับ Allah Subhanahu Wa Taala ได้ มอบ ให้ กับ อิหม่าม ที่ นำ โดย Ustaz Muhammad Ashrafuddin นะครับ ได้ สร้าง masjid แห่ง ini ด้วย ความ ร่วม มือ จาก พี่น้อง ที่ อยู่ใน บริเวณ นี้ แล้ว ก็ บริเวณ ใกล้ เคียง ชื่อว่ามัสยิด Darun Na'im ที่ตำบลร่มไทรอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาส
ผมก็มีส่วนนะครับในการให้ความรู้แก่พี่น้องมาสอนที่นี่เกือบทุกสัปดาห์ถ้าหากไม่มีภารกิจใดๆก็มาสอนที่นี่โดยประมาณนะครับ1ชั่วโมงครึ่งตั้งแต่เวลา 10:30 ถึงเที่ยง 12:00 นทีนี้นะครับโครงการของมัสยิดเนี่ยก็ยังมีอีกมากมายที่จะดำเนินการต่อไปก็ขอความช่วยเหลือจากพี่น้องที่กำลังติดตามรายการนี้แล้วก็ในช่วงต่อๆไปนะครับก็อยากจะให้พี่น้องร่วมไม้ร่วมมือยื่นสิ่งที่พี่น้องคิดว่านี่คือความดีที่เป็นนิรันดร์ถาวรเสมือนกับเป็นธนาคารของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พี่น้องจะได้รับผลบุญทั้งโลกนี้และอาคิเราะห์ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นบาทเดียว5บาท10บาทหรือมากกว่านั้นทางมัสยิดนะครับได้กำหนดไว้กองทุนละ100บาทเพื่อกิจกรรมต่างๆแล้วก็เพื่อซื้อที่ดินวากัฟหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ศาสนาให้กับพี่น้องถึงแม้นะครับผมสอนทุกสัปดาห์ผมใช้โอกาสนี้นะครับในการพูดภาษามาลายูให้กับพี่น้องแต่คงไม่เป็นอุปสรรคใดๆกับการใช้ภาษาถึงแม้จะใช้ภาษามาลายูหรือภาษาไทยมันไม่มีอุปสรรคใดๆสิ่งที่สำคัญก็คือในเมื่อเรามอบสิ่งดีๆให้กับทางมัสยิดแล้วก็ทางมัสยิดก็สัญญากับพี่น้องว่าจะนำทุกบาททุกสตางค์ใช้ไปในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าทุกบาททุกสตางค์ที่พี่น้องได้ให้นั้นเราจะใช้ให้คุ้มที่สุดเพื่อให้ศาสนาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นคงดำรงไว้คงอยู่จนถึงวันเกียรติ์มาแล้วก็เราก็ปรารถนาเป็นอย่างยิ่งในเมื่อพี่น้องให้ความสนใจแล้วก็อยากจะยื่นให้ความช่วยเหลือกิจการหรือกิจกรรมมัสยิดนะครับเราก็หวังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบแทนผลบุญอันยิ่งใหญ่ซึ่งอยู่ในหะดีษหนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าเมื่อลูกหลานอาดัมเสียชีวิตไปแล้วอามาลการงานต่างๆของเขาก็จะหยุดชะงักหรือจะไม่มีอะไรอีกแล้วที่เขาสามารถปฏิบัติต่อไปได้ยกเว้น3ประการหนึ่งในนั้นก็คือซะดะกะฮ์ญาริยะห์นะครับซะดะกะฮ์ที่เป็นผลบุญอย่างต่อเนื่อง2ความรู้ที่ผู้อื่นได้รับประโยชน์และก็เผยแพร่ต่อข้อที่3ก็คือลูกที่ซอลเลห์ที่คอยดุอาให้กับพ่อแม่ดังนั้น3ประการที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่นะครับเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราอาจจะมีส่วนในการทำความดีแล้วก็เรามีส่วนในการที่จะอยู่ในหะดีษนี้ที่ท่านนบีบอก3ประการเมื่อสักครู่ดังนั้นวิงวอนขอจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็จากพี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายคงจะได้รับผลบุญอันยิ่งใหญ่จากการบริจาคแล้วก็นำความดีที่เราให้นั้นคืนสู่ตัวเองทั้งโลกนี้และก็อาคิเราะห์อินชาอัลเลาะห์เราจะได้พำนักในสวนสวรรค์ด้วยความดีและการบริจาคของเรานะครับขณะที่เรากำลังมีชีวิตอยู่บนโลกนี้อินชาอัลเลาะห์ก็ขอเพียงเท่านี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีฮิวะซัลลัมวะอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู